gangguan tidur seperti insomnia perlu segera ditangani agar tubuh tetap sehat dan tidak memengaruhi aktivitas. Nah, beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu tidur dan bangun di waktu yang sama. Cara ini dapat membuat tubuh terbiasa dengan waktu tidur dan bangun yang sama. Kedua, hindari interaksi dengan benda elektronik sebelum tidur. Pastikan menghindari alat elektronik paling tidak 1,5 jam sebelum tidur, sebab cahaya ponsel dapat menurunkan produk hormon melatonin yang menimbulkan rasa kantuk. Ketiga, hindari makanan dengan kandungan lemak tinggi sebelum tidur. Selain itu, jangan konsumsi minuman dengan kandungan kafein saat menjelang tidur. Keempat, mandi air hangat. Cara ini dipercaya dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks. Kelima, konsumsi makanan berkarbohidrat. Konsumsi makanan ini dengan porsi cukup dapat membuat tubuh lebih mudah tidur, sebab adanya peningkatan hormon triptofan agar tubuh lebih mudah mengantuk. 6. Latihan pernapasan. Tubuh menjadi lebih rileks sehingga menjadi lebih mudah mengantuk. Bila insomnia tidak kunjung sembuh, segera tanyakan pada dokter Halodoc ya. Jangan lupa like dan subscribe akun kami untuk mendapatkan konten-konten kesehatan lainnya.